So hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sampai kat sini, aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. So the first one aku nak pergi, bukan aku nak pergi, aku dah pergilah. Dua hari lepas aku dah pergi majlis kahwin Kepeng, majlis kenduri kahwin dia. So congrats Kepeng and wife Farisha, yang nama dia sama macam nama isteri aku. So nanti aku akan selitkan je vlog aku pergi kenduri Kepeng, sebabnya tak banyak pun vlog aku buat, just sikit je. Itu dia Kepeng. Rasa best. Rasa happy, alhamdulillah. Rasa lega, bersyukur, happy dengan family kawan-kawan. Aku pun happy. Semoga suka. Okey. Terima kasih datang. Jauh ni. Datang. Lepas tu Mini muntah. Aku tak sure kenapa, maybe sebab dia tak suka makan makanan powercat. Sebab Uci dia just makan powercat je, tapi Mini dia tak suka makan powercat, dia makan Roy Canin. So hari tu Roy Canin dah habis, aku pun try macam bagi je lah kan, powercat, tengok dia boleh makan tak. Dia memang makan tapi dia muntah guys. Kau tengok video ni. So actually ni bukan first time dia muntah tau. Dia dah 2 hari dah dia muntah. Hari first tu kita orang tak tahu siapa muntah, Uci ke Mini muntah. Ingatkan tu biasa je lah. Tapi hari kedua tu, malam tu, kita orang tengok ada CCTV. Kita tengok CCTV yang okay, Mini yang muntah actually. Memang sampai terkeluar-keluar lidah dia. Okay. So hari ni nak pergi cari lah, nak pergi cari dia punya makanan tu, Royal Canin tu. Okay, aku nak cakap juga pasal jam aku ni. My favorite watch daripada Amazfit. And ramai yang tanya aku, bang pakai jam apa, pakai jam apa kalau aku buat video. Ni lah jam yang aku pakai, Amazfit. And actually aku ada jam lain juga, which is this one, Tickwatch Pro 3 Ultra GPS. Harga dia dalam 1000 lebih lah. Memang cakap premium lah harga dia. And yang ni aku nak jual guys. Siapa yang nak, kau boleh roger kat ruangan komen kat bawah. Aku nak jual 900. Aku open price 900, tapi 900 dah ada orang booking. Tapi kalau ada orang nak bayar lebih lagi, dalam 1000 ke 1100 ke, korang boleh roger aku juga. Tapi I'm not sure lah still available ke tak lagi, korang kena confirmkan dengan aku balik, sebab ramai orang yang nak jam tu. Sebabnya yang ni aku punya favourite. Yang ni aku tak jual, walaupun harga dia memang murah sikit nak dibandingkan dengan Pro 3 Ultra GPS tu, tapi aku lagi sukakan yang ni. Kita sambung buat vlog guna phone lah guys, sebab kamera aku tak charge bateri. Ada 4 bateri tapi semua tak charge. Cerita lah kucing you muntah. Tak, cerita dia macam ni. Kucing saya kan kayangan sikit. Dia tak makan lah powercat yang kat pasaran. Memilih, padahal bukan salah powercat. Dekat Giant apa semua tu tak makan lah kan. Oci dia makan. So Royal Canin dah habis. Hari tu aku start bagi Royal Canin kita kan. Tengok tu kucing. Pangan macam tu. Aku start bagi Royal Canin kita. Lepas tu dia makan lah, sebab Royal Canin kan kecil-kecil, budak-budak kan. Lepas tu dah habis. Dah habis tak berdiri lah. Lepas tu terpaksalah makan powercat. Uci makan tak ada apa pun masalahnya, sebab Mini ni makan kan, dia tak gigit tau. So bila tak gigit, dia metalan terus. Itulah punca dia, bukan salah powercat pun sebenarnya. Kucing you tu yang tak pandai makan. Tak, salah powercat. So powercat tu duduk sekampung. Okay, Royal Canin sponsor please. Sebab kan Mini muntah kan, so dia muntah atas comforter. Atas komputer, atas katil lah, sebab semalam memang teruk. Dia macam bergelepor. Tak, daripada dekat bawah. Lepas tu sepanjang tangga, ada muntah-muntah gitu. Masa tu kita tak tahu siapa muntah tau. Tapi tu aku nak marah lah, macam weh muntah. Lepas tu lepas tengok CCTV yang Mini muntah tu macam, oh siannya jauh kita beli Roy Canin. Sekarang kita dah sampai dekat kedai pet shop. Kita nak beli makanan Mini dulu. Dengan hamster. Nak beli hamster guys, tiba-tiba nak beli hamster. Tapi mana kita pintu masuk dia? Macam semua ada grey je. Mana pintu masuk dia? Tak, tu ada grey. Belah sana lah. Oh, tadi tutup. Sekarang buka pula. Lepas aku check lah dia punya owner ni. Dia cakap, oh buka je, buka je. Tadi memang tutup. Nak berniaga ke tak? Punyalah jauh, pusing sana pusing sini. Dekat sini juga ada. Dekat dengan mana tah ni, Royal Canin tu. Daripada kecil aja makan Royal Canin kan. Dia akan nak Royal Canin je sentiasa. Kalau macam Uci tu, aku ajar makan powercat daripada kecil. So kalau aku tukar kepada makanan lain pun dia tak nak. Kangkul. Betul seduit. Durian tak pernah masuk lobby. Tak pernah masuk lobby.
Masa bujang pernah ada masuk. Canggih sini, touchscreen. Okay, guys, disebabkan muka dia pucat. Disebabkan dia pucat, kita bawa dia hirup udara segar. Tengok hidung. Pucat macam tu sekali. Tadi dah bagi dah Rekan ni, and dia makan pelahap gila. So kita jalan-jalan, sambil jalan-jalan aku cerita balik pasal aku punya jam ni. Ni jam daripada Amazfit GTR 3 Pro. Okay, so disebabkan kita nak pergi jalan-jalan, kita boleh tekan kat sini. And kau tengok, dia punya smooth. Dia punya smooth. Memang smooth dia punya screen ni. And aku boleh scroll kat screen ni ataupun scroll kat tepi ni. Yang ni lagi accurate lah. Aku suka yang ni sebab dia lagi accurate. So dia ada banyak function guys. Dia ada PI, dia ada heart rate, ada blood oxygen. And ada banyak lagi sini. Nak sebut pun memang tak tersebut. Tengok dia ada outdoor running, walking, treadmill. Ada banyak jenis dia punya sport mode yang ada dekat dalam jam ni. And kita nak try yang ni lah. Kita try walking. Sebab kita nak jalan-jalan je. So kita try walking. Dia ada GPS juga guys. Sekarang ni dia dah hidup dah. Dia punya GPS. And aku boleh tengok kat bawah kalau aku nak tengok setting. Ni dia punya setting, assistant apa semua ada kat sini. So let's go. Start. So kat sini dia akan always on display korang punya tracking lah, korang punya data, dah lama mana, lepas tu distance, ada nadi korang, speed pun ada. And GPS pun of course ada. Kalau aku tengok dekat dia punya app, so aku boleh tengok dia punya GPS lah, aku punya map. So jom kita tengok Mini takut air ke tak. Dekat rumah dia tak takut air. Takut air. Dekat sini tak tahu dia takut ke tak. Merry Christmas guys. Ha. Penakut. So kita nak pergi taman permainan kat depan sana. So ni dekat belakang rumah dia. Cantik belakang rumah. Tengok jam lama mana dah kita jalan. Baru 8 minit kita jalan. Distance pun 0.30. Aku nak tunjuk kat korang je dia punya GPS macam mana. GPS apa? GPS tu dia boleh tengok kita lari dah jauh mana. Dia macam map. Ni favourite saya tau. Saya tak suka jam lain. Ada jam yang lagi mahal pun saya tak pakai. Ni macam tutup. Tapi kenapa ramai juga? Gad tengok je. Gad tak ada nak buat apa. Tengok dia pegang Farisha. Takutnya. Takut. Okay guys, so dah habis jalan-jalan. Kita nak tengok kita punya track. Kita punya GPS, kita punya nadi macam mana apa semua. Nanti kita tengok. Tapi kita kena letak Mini dulu. Sebab dia penakut dah sekarang. Okay, so dah settle dah. Kita tekan kat sini. Dia boleh pergi kat sini. Boleh slide je. Slide ke kanan kalau kau nak buka lagu. And kau nak stop. Slide kat sini. Tekan finish. So dia save. Semua kau boleh tengok kau punya effect pula, training effect semua ada kat sini. Semua dah ada kat sini. Ni aku punya map tadi, GPS tadi tu. Inilah dia punya GPS tu. So aku start kat sini, kita orang dah pusing dah. Sejauh 1.2 km je. And ni speed aku jalan je, sebab aku jalan je dia akan jadi slow je lah. Korang nak tengok korang punya blood oxygen ke, heart rate korang ke, boleh tengok kat sini. Blood oxygen tengok dia ada 96%. Dia track 38 minit ago, tapi kalau aku nak refresh real time kena tunggulah. Dalam 30 second macam tu dia akan track aku punya blood oxygen. So kita tunggu jap. Okay, aku punya oxygen sekarang 82 guys. So ada banyak lagi actually dia punya function. One tap measuring ni yang ni yang paling aku suka. Sebabnya kalau kau nak check korang punya heart rate, lepas tu nak check blood oxygen kan, lepas tu nak check benda lain pula, susah. So one tap measuring ni kau tap sekali je, dia akan ambil semua benda dalam satu masa. Dalam satu ni dia akan ambil semua. Dia akan ambil korang punya nadi, dia akan ambil korang punya blood oxygen, dia orang akan ambil korang punya pressure. Tapi dia nak kena, korang kena stay betul-betul lah. Tapi aku tak nak tunjuk kat korang. Kat sini ada workout history. Ni workout history yang tadi aku jalan ni. Lepas tu driving pun boleh actually, ada banyak. Kalau korang nak tengok, boleh tekan je kat sini. Aku dah buat full review pasal jam ni. So kita tengok dia punya watch face. Dia ada banyak jenis watch face yang korang boleh download dekat dia punya apps tu sendiri, which is Amazfit. Zap. Dia punya Zap application. Tapi aku suka yang ni. Aku suka yang simple je ni je. So ni lah dia punya jam yang aku cakapkan tu. So tu je guys, vlog kita hari ni. Kita akan ke tak lagi. Apa ni? Nak masak. Masak apa pula? Masak lah. Okay, kita tengok Iman kan. Dalam masak. Vlog kali ni kita campur semua. Sponsor-sponsor kita campur semua. Jadi benda ni dah sampai dah berbulan-bulan dah actually. Tengok dia buat tu. Sebab itulah rumah aku tak boleh nak lawa guys. Sebab itulah aku tak buat home tour guys. Sebab ni lah. Uci dah pandai lah kalau aku marah. Dia kan
Cik, ni tak pandai sangat eh. Oh, ni tak pandai. So barang ni dah lama actually. Dah beberapa bulan dah. Tapi tak review lagi. Jom kita review lah untuk kali ni. And studio ni pun dah lama tak masuk. And tengok ni. Yeah. Berbagai-bagai-bagai-bagai kabel dah ada kat sini. Sebab aku nak kosongkan aku punya laci ni. Sebab sebelum ni penuh kat dalam laci ni. Tapi tak apa. Ada banyak lagi barang yang tak review. PC dah tak pakai. Sebabnya bilik ni aku dah tak pakai. PC pun dah tak pakai. Duduk bawah. Ni pun dah tak pakai. So yang kita nak review hari ni adalah this one. Kita orang nak jual PC harga aku nak jual RM5,000. Kalau tak ada orang nak RM5,000, dah biar je kat situ. Jangan nak jual RM2,000 ke, tak ada. Aku beli RM7,000, guna baru 2-3 bulan RM5,000 lah harga. Tak nak tak apa, biar je. Pasal ada orang cakap pun tak nak asing-asing. Eh, dah dapat full set. Ambil dah full set. Tak pernah buka lagi. Okay, inilah kalau rumah kita. Plan je nak bagi kat Kepeng sebenarnya birthday pula dia dah nikah kan. Tapi tak review lagi, so tak boleh nak bagi lah. Oh, ni air fryer oven, ha? Dia air fryer boleh, dia oven pun boleh. Aku tak tahu kan, tak pernah buka lagi. Okay. Wow. Dia macam peti box. Wah. Cantiknya. Kenapa baru buka eh? Okay, box tu boleh. Kat dalam dia ada ni. Gitu. Sebab kan lama tak pakai and aku tindih. Nampak kan aku tindih kotak-kotak semua tadi. Dia dah pecah dah. Aku duduk tindih dengan PC lah. Semua benda tindih dia akan jadi macam ni. Ada bagi untuk tempat pemanggang. Ini tempat tu kau nak panggang ke apa ke. Dia tak ada besar sangat. Dia dah kecil macam tu je. Tapi boleh lah. Dia oven microwave. Kan? Air fryer lah. Oven, air fryer. Lebih kurang 2 dalam 1 lah dia boleh buat. Okay, kita dah godet-godet dah. Kita dah figure out semua. So kita nak masak ni. Masak apa ni? Macam pasir je ni. Ini adalah chicken chop. Ini adalah dada ayam. Kita sudah marinate dengan segala peratus lah. Itu sahaja menu kita. Kita nak try je. Kita nak try, bukan nak masak makan kenyang pun. Kita nak try. Dia macam air fryer lah, lebih kurang. Sebab nama pun air fryer oven kan. Dia luar macam air fryer. Dia boleh touch screen. Dengarlah. Sabar nak buka lampu. Gelap lah buka lampu. Okay, kalau boleh tengok sini. Okay, tengok sini. Ini macam air fryer kan, luar ni kan. Kan? Okay. Dalam dia macam oven. Sebab tu dipanggilnya air fryer oven. Luar air fryer, dalam oven. Wah, boleh kena guna apps. Apps ni adalah bliss hook. Ni umpamanya macam preset dia lah. Saya nak masak apa, just tekan je. Dia dah set dah, dia punya temperature, semua masa, semua dia set. Ni boleh set kalau nak macam nak banyak lagi ke, boleh tekan kat sini. Boleh set lah korang punya timer ataupun korang punya temperature. So kita nak masak ni je. Cepat. Wah. And we are done. Tak ada lagi, tak masak lagi. So kita nak lampu, lampu. Lampu ada. So kita set je kat sini. Boleh set kat sini juga. Nampak chicken wing, pizza, ayam, grill, ikan, apa, kentang semua. Ataupun kat sini pun boleh juga. So kalau kat phone ni, duduk kat ruang tamu pun boleh set juga kat sini. So kita tekan roast chicken. Okay, start. Selama 40 minit. Tu dia punya timer. Okay, 190 degree. Chicken. Kita tengok jadi macam ni nanti. Okay? Okay, so sementara tunggu ayam tu masak kan, aku nak bagi tahu kat korang pasal IQ Option. So actually banyak dah aku buat video pasal IQ Option. Aku dah selit dalam aku punya vlog. Cuma ni yang ni yang last lah, sebab aku dah nak withdraw aku punya duit. Aku nak tunjuk kat korang keuntungan yang aku dapat. So jomlah kita go through je. Aku akan tunjuk pasal aku punya gaji ataupun duit lah yang aku nak withdraw tu banyak mana pun semua kan. So kat sini kita buka dia punya application ni. Okay, kau buka dia punya application ni. And aku tak nak go banyak sangat. Kau tekan kat atas tu, bahagian portfolio tu. Kau boleh tengok dia ada banyak kat situ. Kau boleh pilih je. Kita tekan yang Apple punya. Aku nak tengok yang Apple punya. Okay, so kat situ kau boleh tengok dah korang punya trade result. Trade result semua dah ada kat situ. And then kalau korang nak news kan, okay, kalau korang nak tengok news ke apa ke, kau boleh tekan juga dekat bawah tu. Market analysis tu, dia ada banyak lah info-info yang boleh korang macam update pasal info-info semasa lah kat sini. Lepas tu dekat situ ada juga dia punya indicator. Dekat indicator ni aku tak nak cakap banyak sebab video-video lepas aku dah cakap dah pasal indicator ni. Okay, kita go to withdraw terus. Okay, aku nak withdraw kat sini. Kau tengok dia ada banyak payment method kat situ. So aku pilih yang first ni.
And then macam mana nak withdrawkan duit ni, aku just masukkan aku punya email. Okay, after aku dah masukkan aku punya email, and then masukkan amount yang korang nak withdraw tu banyak mana. So kat sini in dollar ya guys, aku masukkan $350 untuk aku nak withdraw kan. And then dia akan, yes, dia akan keluar message ni yang $350 dah masuk dekat aku punya account. So macam tu je guys. So kalau korang nak tahu lebih detail lagi, kau boleh tekan je link dekat description. Aku dah sediakan link pasal IQ option ni, and video-video yang lepas pun aku dah terang banyak dah pasal IQ option ni. So nantilah kita makan ayam tu, okay? Wow, wow. Ini kena keluarkan awan carrot ni. Wow. So tu je guys vlog kita untuk hari ni. Tu je, kalau kau nak beli semua produk yang aku sebutkan dalam video ni, kau boleh tekan link kat description. Dan tu je lah. Okay, see you guys in the next vlog. Bye. Next vlog kita akan pergi Turki. Oh, kalau ada sponsor. Perasan tak video sekarang ni, kalau ada vlog je mesti ada sponsor kan. Maksudnya tak ada masa nak buat vlog kalau tak ada sponsor. Yeah, bye. Goodbye.